Kita lagi happy banget. Yes, kita lagi happy karena sekarang kita lagi ada di tengah-tengah Empel. Kita lagi ada di Lautan Empel. Wih, gak nyangka ya, sayang. Tahun ini banyak banget yang ngasih kita hampers tuh. Yes, tahun ini banyak banget berkah, banyak banget kenikmatan, dan tentunya banyak banget dari teman, sahabat yang memberikan kita hampers. Banyak banget yang perhatian sama kita. Betul. Thank you. Ini jumlahnya kisaran ratusan. Ratusan ribu ya? Bukan. Ratusan lah. Itu jumlah seller kita, sayang. Oh iya. Dan ini hampers. Dan sekarang kita akan bukain satu-satu, sekaligus kita akan excited sekali. Sayang, aku hari ini mau bikin nominasi. Bikin nominasi apa? Jadi aku pengen kayak, kan ini banyak banget kan, ada ratusan gitu. Aku pengen bikin nominasi hampersters useful gitu. Hampers yang paling berguna banget buat kita, kepake banget gitu. Ada berapa hampers? Satu aja yang cuma paling. Satu aja. Jadi yang menurut terus, kita ini paling bagus, iya, paling, yang paling useful, berguna. Yang paling berguna, yang paling kepake banget sama kita, yang paling kayak jadi kebutuhan banget kita gitu loh. Nanti kita pilih ya. Nanti kita pilih dan terus, pemenangnya kita kasih hampers lagi, enggak? Terus sayang, aku mau bikin nominasi lagi satu lagi. Hampers paling gokil. Paling gokil. Paling terniat gitu maksudnya. Apa kriterianya tergokil seperti apa? Gokil itu kayak out of the box, yang enggak kepikiran, orang enggak kepikiran bakal ngirim hampers itu, tapi dia kepikiran ngirim gitu. Gitu. Jadi kayak paling gokil, paling niat, paling beda gitu pokoknya aku pengennya. Iya, iya, iya. Paling perfeksionis. Jadi ada dua nominasi ya hari ini ya. Jadi hampers yang pertama adalah hampers yang paling berguna. Useful. Yes. Jadi nominasi yang pertama, nominasi hampers ter-useful akan jatuh kepada belum tahu. Dan yang kedua, nominasi hampers tergokil. Tergokil, terniat, tersuper pokoknya. Tersuper. Jadi enggak asal-asalan mengirim tuh dengan pakai hati dan pakai konsep. Gitu kan? Oke, kita buka. Kita siap-siap. Udah siapin gunting. Kita mau buka satu-satu hampersnya. Kita mulai sekarang. Kenapa? Karena kalau enggak mulai sekarang ini bisa 2 hari enggak selesai. Segini banyaknya. Ya. Yeah. 7 purnama ya, enggak selesainya. Yang mana yang kita buka dulu? Kita harus sweet. Oke. Okay. Okay. Batu, gunting, kertas. Kertas. Oke, kamu dulu. Aku pilih yang pink. Oh, kamu pilih yang pink. Obok berat. Oke. Okay. Okay. Ini hampers dari Dr. Otter Clinic. Terima kasih. Oke, kita buka. Ini isinya tabungan rumah tangga. Kreatif banget nih. Ada handuk buat Felis. Handuk. Ini ada piknik. Wow. Bok. Betawal. Ini niat nih yang ngasih ini. Ini bisa dipakai di mobil buat anak-anak. Ada dua lagi pas buat Ember sama buat. Iya, betul. Selanjutnya aku yang pilih. Ini dari Mona dan Yuda. Coba Mona. Thank you ya. Ini useful banget ya kayaknya. Kayaknya ada lampunya. Coba. Ada sendal tidurnya lengkap. Ini dari kacongannya. Wah, ini ada gambar kita yang. Iya. Yeah. Terus ini itu dilukis beneran. Oh. Ini bukan print loh. Ini. Oh, ini ada DIY kit. Ini tuh kita disuruh bikin mug. Iya. Yeah. Tapi harus dilukis. Felicia. Lucu banget. Ini kayak art banget gitu ya. Ininya nih. Oke. Dan disini melukis gelas. Oh, ini gelasnya ya. Nanti kita bakal ngelukis sama anak-anak kita ya. Yeah. Oke, okay, thank you Rachel. Lah, ini ya. Ini dari Ali dan Nafila. Kita buka. Lucu banget. Sih. Jangan ini. Biarkan jarak memisahkan silaturahmi untuk tetap berjalan meskipun terpaut ruang. Oke. Wah, ini ada sarung BHS. Oh, ini ada sarungnya tuh. Ada sarung. Wah, oh, ada sarungnya. Ini ada kurma. Ada kurma. Ini ada kurma ajwa. Jarinya. Air zam-zam. Zam-zam. Luar biasa, Mas Ali. Juga. Jadi kita bisa langsung minum ya.
Ya, ini buat nanti besok Lebaran, jadi langsung kita minum air zam-zam. Yes. Ini juga langsung air casing gitu. Soalnya dikasihnya sama lemari-lemarinya. Iya. Mayan. Eh. Ini dari siapa? Dilihat dulu. Oh iya. Ini dari Bayu Probo. Amalia. Ini juga temanku sekolah dulu waktu SMA. Iya. Wow, ini dari Bang, dari BCA. Oh, wow. Ini isinya sajadah. Oh, ada kurma. Sama kurma. Biasanya kalau kita prioritas di bank pasti dikasih ya? Yes, pasti dikasih. Iya. Yeah. Wih, lucu ini. Dari Fadil ya. Thank you, Fadil. Iya, bukan asli, makanya aku bilang suruh taruh di luar. Okay. Dari Keanu, kita buka ya. Kita buka. Oh, isinya macam-macam. Kue. Cipat. Ini ada awesome-nya. Ini kan lucu lagi warnanya hijau yang. Yes. Betting apa yang? Iya, betting app. Wah, ada gelas. Ini tumbler ya. Thank you. Hihi. Oh, jam sayang. Coba kita lihat. Oh, pasti. Oh, ini tuh jam yang ringan banget. Jam tertipis. Ya. Ini kita mau beli ini sebenarnya. Iya, kita pas waktu itu ditawarin kan. Iya. Pampers, jam. Makasih ya. Sayang. Apple jamnya. Macam ya. Perlengkapan dapur ada. Perlengkapan mandi sama hair dryernya. Juga ada. Aku mau kasihin ke Felix. Buat suka pasti Felis. Dari Nova dan Ardi. Wah, ini secara remes clue. Oke. Seperti ini ya. Teren, dari siapa ini yang? Ini dari Mandiri Prioritas. Oh, Mandiri Prioritas. Wow. Air purifying ya. Ini penting banget nih yang. Wow, nasinya ini yang mantap. Terus satu-satunya lucu-lucu dari Gold. Iya, bisa ditiru nih ya. Iya. Mungkin kayak gini terus tahun depan ya, yang ya. Iya. Termos juga. Termosnya keren. Bisa diatur berapa suhu derajatnya. Ini 22. Paling suka dikasih perabotan kayak gini ya. Kamu suka? Wih. Rian The Massive. Thank you ya, broku. Nih. Baju apa ini merknya? Bajunya dia. Bajunya dia ya. Red. Ini dari Mbak Tengku Cici. Ini Mbak Cici. Oh. Ini dari Kak Momo sama Kak Reza. Momo Geisha. Ah, ini. Oh, ini kemeja sayang. Kemeja ya. Sama jaket. Ini baju tidurmu ya? Ah, lucu dong. Aku pakai ya. Isinya soliter, banyak banget ya. Isinya terus ya, tapi iya. Isinya mau kena. Mantap, ini bisa ditaruh di sana ya. Keluarin aja ya, coklat ya. Ini dari Ferrari, kita lihat. Juga ada masker. Ini tuh harganya berapa ya, mobil yang kayak rambut sini, kecil-kecil. Iya. 30 juta. Berapa? 1 juta, guys. Mobil Lamborghini yang di depan 1 juta, guys. Yang kecil maksudnya. Mobil yang dipakai. Iya. Go-kart. Iya. Kamu kalau beli mobil aku enggak tahu harganya. Iya. Ini dari Mbak Tita. Kita dan Tita. Thank you. Kita buka.
ini lagi. Ini warnanya lagi pas nih sama. Yang pas yang ini. Oh, cantik banget. Ini. Dari Oriental ini dari satu. Yang ini sama ini. Iya. Ini dari Harakyo. Terima kasih Sarah. Airnya wow. Tinggal dikit, bukan capek lagi. Pegel boyok. Pegel boyoknya. Aduh, pegel boyok. Kita happy. Tapi happy banget. Terima kasih ya. Kita lanjutin ini lagi nih. Ini tinggal setengah. Setengah perjalanan. Ini dari Jordi ya. Yes. JRD kita. Terima kasih. Lucu banget. Yes, dari Jordi. Thank you Bro Jordi. Thank you Mas Hendy. Wih. Dari Raffi dan Gigi. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Terima kasih. Ini dari Kak Tasha. Tasha Sayet. Wih, lucu. Sama ini kemarin aku dapat abaya sayang. Apa? Abaya. Dapat abaya. Oh, dapat abaya juga. Ini dari Bro Aji sama Mbak Rani. Thank you. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Wow, lucu ya dari Chandra Putra Negara. Yes, okay, akhirnya. Selesai semua hampers itu udah buka semua, udah habis. Jumlahnya ratusan guys ya, setelah jadi udah habis. Berapa jam kita di sini? Mungkin 5 jam lah ya. Happy, seneng. Happy banget, seneng banget. Udah kita habiskan semua. Ritual lebaran gitu. Yes. Ini cuma setahun sekali doang setahun sayang. Sekali. Jadi kita harus tetap happy gitu. Yes, happy dong. Kenapa kita berdua happy? Karena tiap tahun jumlah hypersnya terus meningkat. Oh, iya. Dan kita mau ngumumin pemenang dong. Oke, okay, ya. Kita kan tadi bikin nominasi. Yes. Kalau yang pertama, nominasi yang paling useful. 1, 2, 3. Bank Mandiri. Mandiri prioritas. Yes, Mandiri prioritas. Sama kita. Jadi, mati kita ya. Dari Mandiri kita dikasih air, ada air purifier ya. Berguna banget itu untuk, kan, buat untuk kita sekarang. Memfilter udara, jadi udara seperti racun, bakteri dan lain-lain difilter kemudian dikeluarkan dengan udara yang bersih. Terima kasih untuk Mandiri Prioritas dan pasti itu berguna banget buat kita. Yes. Dan yang kedua, yang paling terniat, terbagus, tergokil. Tergokil. Ya, tergokil itu artinya yang paling niat gitu kan. Effort gitu mungkin ya kirimnya. Paling effort dan juga paling berkonsep. 1, 2, 3 versi gue adalah Mas Ali sama Villa. Ya. Kok beda? Kok beda kita? Oke, versimu kenapa? Dijelasin. Jadi, kenapa aku pilih Mas Ali dan Villa? Karena yang pertama konsepnya beda, ya kan? Emang bener-bener niat. Ada air zam-zamnya, ada sarung PHS, kemudian ada kurmanya juga. Kan ini berkonsep sayang, yang kayak out of the box, beda dari yang lain. Itu beda. Itu kan berguna gitu, maksudnya itu kepake aja gitu. Tapi kan kayak tadi orang lain juga ada. Tapi yang dia niat ada boxnya. Oh iya. Gitu. Okay. Kalau refrenya kenapa? Karena temanmu? Enggak. Oh, enggak, aku pikir karena temanmu. Kan tadi kan kau bilang tergokil gitu kan. Oh. Terus out of the box, dia itu ngirim kita lukisan. Mm-hmm. Yang lukisannya itu gambar kita berdua loh, itu dilukis. Oh iya? Nah, terus ada tadi tuh DIY. Oh, itu dilukis ya? Aku pikir di print. Dilukis sayang gitu. Oh dilukis, iya. Terus itu ada DIY, kita harus kayak ngelukis muk gitu. Kasih-kasih kerjaan. Baru tahu kita repot lebaran gak ada pembantu. Kenapa aku suruh gambar lagi kita, ya kan? Terserah kamu lah. Kita makin kekeluargaan gitu sayang. Selamat untuk RLV-nya dan juga Mas Ali Avila. Oke. Kalian jadi pemenang dan akan kita langsung kasih ucapan selamat. Terima kasih. Ini teman-teman bisa dapat manfaat misalnya. Kayak tahun depan mau ngasih hampers apa gitu ya. Jadi kayak idenya dapetnya dari sini. Oke, gara-gara ini jadi kita ngasih hampers gak sembarangan. Iya, ya kan? Jadi pengen yang terbaik gitu lah. Terangin, ya kan? Gitu. Apalagi ada nominasi dari kita gitu kan. Yes. Hadiahnya luar biasa. Hadiahnya luar biasa adalah ucapan selamat dari kita berdua.
Dan apa tahun depan kita harus kasih apa gitu ya, yang mewah gitu iya, ya. Iya, iya, iya. Tahun depan kayaknya kita harus kasih sesuatu yang mewah. Mungkin kamu kasih emas satu batang, ya kan? Atau kasih mobil go-kart atau apa, bisa lah. Jadi kenapa? Karena semakin kita banyak memberi juga, kembaliin juga semakin banyak kan. Iya, iya. Oke. Kita berdua mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin kita berdua ya guys. Dadah.